Yang kata katanya kabar lagi. Gimana kabarnya hari ini? Aduh, ada yang diem, ada yang hening gitu ya. Coba kita kakak pasangan ditanya, gimana kabarnya teman-teman jawabnya? Saya luar biasa. Tunjuk lagi kering-keringnya, katakan kamu luar biasa. Dan kita katakan lagi, kita semua luar biasa. Yes. Oke? Okay? Kita ya, kita coba ya. Kita coba. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Saya luar biasa. Tunjuk kering-keringnya, kamu luar biasa. Kita semua luar biasa. Yes. Luar biasa ya kesempatnya, oke? Okay? Percaya. Bukan yang cantik yang ganteng ya, yang percaya.
lanjut kak. Nah, sempurna harus apa dek? Sempurna. Bukan rokok sempurna ya. Harus sempurna. Sempurna itu artinya apa? Kalau kalian punya nilai di sekolah dari angka 1 sampai 100, sempurna itu angka berapa? 1. Waduh. Kalau guru kalian kasih nilai 1 sampai 100, sempurna itu nilai berapa? 100. Iya. Jadi sempurna itu artinya harus benar semua 100. Pernah enggak dapat nilai 100 di sekolah? Pernah ya? Sama temannya nyolek-nyolek, akhirnya tersinggung, akhirnya marahan, akhirnya musuhan, akhirnya kepahitan, akhirnya capek deh. Next, ini apa ini? Ya, siapa di sini yang pernah nyontek? Aku pernah. Nah, misalkan satu hari kalian melakukan, kalian itu orang paling baik sedunia. 3 kali aja dosa kalian satu hari. Gak kayak minum obat ya, 3 kali. Gimana pecahnya? Gini dong. Tek-tek aja. Lagi, terong kencang, kencang. Wah, enggak pernah goreng terong, tes. Enggak pernah. Oh, oke. Ya. Nih, aku bantu nih. Sini. Eh, pernah kan, Dek? Kurang tek lagi. Udah. Iya. Jangan di belakangin penonton. Kasihan penontonnya enggak bisa lihat. Enggak apa-apa, letakin di sini aja. Namanya di sini. Iya. Kurang gede, Dek. Lobangnya kurang gede, Dek. Iya, Dek. Nih telur pertama guys, bagus? Bagus. Masih bisa lah ya dimasak ya? Iya. Kalian mau? Nanti ya, Dek. Next, telur kedua. Di sini cuci tangan ya, Dek. Iya, Kak. Ini keren banget, perfecto banget loh. Bagus ya. Belum, Bu. Belum selesai kedua Anda. Satu lagi. Kan kita mau masak 3 telur nih. Coba. Di crack. Mentah-mentah. Nih, buka aja langsung. Ternyata telur ketiga meledak. Bukan bumi ini, telur deh. Ternyata telur ketiga busuk. Busuk. Kakak masak. Kamu mau enggak kalau kakak dadar nih terus kalian makan? Layak. Serius. Betul nih, kakak masak nih. Hah? Siapa yang mau makan telur kakak ini? Kamu mau? Siapa bilang saya? Mau nih makan? Enggak layak kan, Dek? Jadi ibaratnya ada 2 telur bagus dan 1 yang busuk. Ibaratkan kamu perbuatan baikmu ada 900 gitu. Tapi dosamu 1, Dek. Hanya karena 1 dosa itu kamu enggak layak. Sama, kakak juga enggak layak karena dosa kakak ada gitu. Oke, next kak. Jadi kita tadi mau menggantikan kita, harusnya kita dihukum kan? Ya kan, Dek? Akhirnya Tuhan Yesus itu menggantikan kita karena dia kasih dan harus dihukum karena dia adil untuk menebus dosa kita. Hingga akhirnya Tuhan Yesus meninggal di katanya sudah selesai. Apa arti sudah selesai? Tamat. Apa arti sudah selesai? Naik ke atas surga untuk mempersiapkan tempat kita. Percaya enggak? Percaya. Enggak hanya di mulut ya. Yes, next. Imannya. Artinya dia tahu semua hal tapi gak ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Kira-kira itu iman yang benar atau salah? Salah. Bentar, next. Si Sirini, ada gak namanya Sirini? Ada. Ada ya? Ada. Jadi anak Tuhan Yesus, aku mau nyontek. Kira-kira Tuhan Yesus ngelepasin tangan ini gak deh? Enggak. Walaupun kalian mencoba untuk jauh dari Tuhan Yesus, Tuhan tetap tangkap tangan ini. Karena kalian sudah terima Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Oke, okay? Next kak. Oke, okay, kita baca bareng-bareng. Thank you, cantik. Kita baca ya. Satu, itu Tuhan Yesus. 1, 2, start. Dan Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada Lita, dan Lita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut Lita dari tangan Tuhan. Yes. Bilang gini, anakku,
aku mengasihimu. Anakku, aku tahu kamu berdosa. Aku mau memberikan hadiah gratis itu kepadamu. Aku mau menggantikanmu dengan disalib dan kamu tidak masuk ke dalam neraka. Kira-kira kamu mau gak terima aku, anakku? Saat ini dek, jawab dalam hati, bicara sama Tuhan.